yaitu telur dadar, tahu susu, lembut di mulut, gurih di lidah. Yuk langsung saja kita angkat dan kita cicipin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas teman-teman. Mantap. Jadi di mulut itu halus banget. Jadi samping halus, di lidahnya itu sangat gurih, nikmat. Nggak kalah sama telur dadar Padang pokoknya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Karto Sedel. Kali ini saya mau memasak sebuah masakan sederhana namun istimewa. Apa itu sederhana namun istimewa? Yaitu telur dadar susu yang rasanya tuh lembut di bibir, gurih di lidah. Seperti itu teman-teman. Bahannya apa? Nah, bahannya itu telur bulat, telur ayam, dan tahu susu. Membuat rasa itu lebih lembut gitu. Langsung saja teman-teman. Jadi bahan-bahannya adalah saya gunakan 2 butir telur ayam, kemudian tahu susu atau orang sebut juga tahu sutra. Dengan bumbu pada umumnya yaitu telur dadar adalah yang utama adalah garam, itu pasti garam, bawang putih, kemudian ada kemiri, lada, kunyit, sama saya tambahkan sedikit irisan daun bawang. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kita ceplok dulu telurnya, kita aduk dulu telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telur langsung kita pecahkan dulu dan kita aduk. Nah, oke. Seperti biasa, telur sebelum kita gunakan itu harus kita cuci dulu ya, supaya kalau ada yang rontok itu udah benar-benar bersih, nggak ada kotoran ayam dan lain-lainnya. Kemudian kita potong tahunya. Ini tahu susu ya, khusus tahu susu, bukan tahu biasa. Jadi ini lebih lembut. Ah, ini tahunya tuh lembut sekali, lembut banget. Ah, tuh lembut banget teman-teman. Tuh lembut tanpa serat karena ini sangat lembut, jadi nanti akan terasa lembut di bibir, gurih di lidah, begitu. Cukup tahu dan telur satu kemasan. Semestinya tadi kita aduk dulu telurnya ya. Telurnya kita aduk dulu harusnya, baru tahunya, tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, sudah bercampur ya. Jadi tahunya itu jangan sampai halus, harus ada perongkalan-perongkalan begini ya. Jadi nanti akan berasa ada lembut-lembutnya. Itu seperti benar-benar empuk, seperti agar. Empuk banget. Yuk, selanjutnya kita tuangkan bumbunya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu pada umumnya telur dadar ya. Kalau ada teman-teman mau tambahin penyedap rasa silahkan. Kita aduk kembali. Cukup. Oke. Selanjutnya kita panaskan teflon atau wajan. Nah, saya menggunakan margarin Forvita. Oke. Langsung kita tuangkan margarinnya sedikit saja. Kita tunggu sampai panas. Bentar. Nah. Cukup. Sudah cukup. Api sedang saja, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar akan gosong di bawah, tapi atasnya belum matang teman-teman. Yuk, kita tuangkan langsung. Sereng. Wow, ada perungkul-perungkulnya. Nah, telur dadar istimewa.
ala Karto Sedel. Kita tunggu. Oke teman-teman, sudah waktunya kita balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Ya. Yuk teman-teman. Telur dadar sudah matang, yaitu telur dadar tahu susu, lembut di mulut, gurih di lidah. Yuk langsung saja kita angkat dan kita cicipin teman-teman. Sudah saya matikan. Oke. Kita pindahkan ke wadah pelan-pelan. Dari penampilannya aja udah manis sekali teman-teman, lihat. Nih lihat. Yuk. Kita potong dulu. Sebelum kita ini, kita bersihkan dulu. Biasakan habis masak, kompor langsung kita bersihkan ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, langsung kita potong jadi beberapa bagian. Ya, pelan-pelan. Saya potong jadi 4 ya teman-teman. Masih panas. Ini menggoda selera sekali untuk sarapan pagi. Cantik. Udah. Selesai. Waktunya kita cobain. Masih ngebul. Baunya. Coba saya ngambil dari potekan yang cuel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas, teman-teman. Mantap. Jadi di mulut itu halus banget. Jadi samping halus, di lidahnya itu sangat gurih, nikmat. Nggak kalah sama telur dadar Padang pokoknya, teman-teman. Yuk. Tetap semangat untuk teman-teman. Jaga kesehatan. Salam sukses untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Mantap. Pokoknya untuk teman-teman, di kondisi seperti ini, khususnya untuk wilayah Jabodetabek yang sedang diterapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, tetap di rumah, jaga kesehatan, stay at home. Kita masak di rumah, masak sendiri saja, nggak usah keluar ke warung atau beli apa-apa. Cukup beli bahan pokok yang bisa untuk beberapa hari ke depan. Kita bisa masak-masak tiap hari. Mengasah otak kita, belajar masak, meskipun laki-laki juga harus masak. Jangan kalah sama ibu-ibu. Tetap semangat. Salam sukses untuk kita semua. Mantap.